Selamat pagi. Sekedar mengingatkan bahwa semalam pagi buta 51 tahun yang lalu itu pernah terjadi sesuatu yang cukup mengerikan di negeri kita. Mungkin banyak di antara kita yang sudah lupa sama kejadian itu. Yang jelas hari ini 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila. Jadi semalam itu 30 September 51 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat menggegerkan negeri ini. Nah, selain diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, saya juga baru tahu kalau ternyata 1 Oktober merupakan International Coffee Day. Sebenarnya saya lagi kepingin banget minum kopi, walaupun akhir-akhir ini sedang dilarang minum kopi karena ada masalah di lambung. Tapi ternyata International Coffee Day tahun ini diselenggarakan di lereng Gunung Arjuna. Lokasinya cukup dekat dari rumah saya, sehingga ya penasaran kepingin lihat keseruannya seperti apa. Yuk, kita lihat. Ini alatnya di bawah. Mir, kan lo gak manjal tuh kok isor, Mang? Aku wis panjal, Mas. Berusaha ikal lo. Harusnya sesuai nama, Mas. Ini lah setengah, berusaha ikal, Pak Lian. Apa kok diselenggarakan apa ini namanya festival Nusantara Coffee Festival. Nah, Nusantara Coffee Festival latar belakangnya. Ya, sebelumnya waktu tahun 2012 aku ngadain Malang Coffee Festival, ngadain Malang Coffee Festival 2012 di Plaza Araya. Itu pengennya ngangkat kopi Indonesia karena saat itu kopi masih belum terlalu jadi lifestyle. Kalau sekarang sudah jadi lifestyle. Dulu kopi belum jadi lifestyle. Saya ngadakan Malang Coffee Festival tahun 2012, terus kemudian dari situ kota-kota lain sudah mulai menjamur. Silakan dinikmati, ya. Tapi dibuka dulu, jangan langsung dibakar. Silakan dinikmati, nggak usah rebutan, ya. Nggak usah rebutan, dinikmati dulu. Silakan, bro. Wah, udah dibuka aja langsung, brol. Ya, dibuka dulu, satu-satu ngambilnya. Maksudnya satu stick, bukan satu pack. Karena suara serangga yang ternyata cukup keras di luar perkiraan saya, izinkan saya menceritakan kembali apa yang telah disampaikan Mas Didi barusan. Jadi 2016 ini adalah kali pertama diselenggarakan International Coffee Day di Kota Malang. Momen ini dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi asli Indonesia, karena sudah mulai banyak kafe di tanah air yang menjual single origin coffee, yaitu varietas kopi yang asli dibudidayakan di daerah-daerah kita. Seperti kopi Flores, kopi Mandailing, kopi Dampit, dan lain sebagainya. Event kali ini cukup istimewa dan sangat berbeda. Selain karena diselenggarakan di kawasan hutan pinus yang terdapat pula perkebunan kopi di sekitarnya, kopi yang disajikan hari ini khusus kopi asli yang ditanam di lereng Gunung Arjuna, seperti kopi Carlos atau kopi Karang Ploso, kopi Arjuna itu sendiri, dan kopi Gunung Mujur. Harapannya adalah kopi asli Malang yang dari jumlah produksinya belum terlalu besar, tapi makin hari makin banyak permintaan, makin diminati oleh penikmat kopi dari seluruh penjuru tanah air. Rokok bisa membunuhmu, yang mau membunuhmu silakan di sini. Ya, silakan di sini. Silakan bagi-bagi. Ya. Terutama yang punya brewok, karena mau saya foto. Ya, ini. Ya, ini sesepuh. Sesepuh yang paling sepuh. Demikian Heart Mojo Diary episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.
bakalan turun. Sebenarnya ini kan, kalau abang ini lho, pojok. Ah, lah.